SDIT Thoriq bin Ziyad memberikan sebuah kebutuhan pendidikan formal yang bernuansa Islami. Perpaduan konsep kurikulum pendidikan Islam dengan konsep kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disempurnakan dengan program tahsin dan tahfizul Quran melalui sistem pembelajaran full day school memberikan pemahaman konsep keislaman penuh nilai-nilai Al-Quran dan sunnahnya yang menjadikan rujukan pertama dan utama dalam setiap kegiatan pembelajaran kepada peserta didik baik di lingkungan sekolah, rumah maupun masyarakat. Guna mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, SDIT Thoriq bin Ziyad menerapkan program-program pembinaan mental dan spiritual, di antaranya sholat berjamaah, murojaah bersama, dan mabit atau malam bina iman dan takwa. Dengan demikian, output kelulusan Thoriq bin Ziyad adalah siswa-siswi yang memiliki basic akademika yang standar dan berkepribadian sebagai seorang manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlakul karimah. Program pembelajaran dengan konsep A3B atau Akhlak, Al-Quran, Akademik, dan Bahasa menjadi andalan yang bertujuan memantapkan dasar-dasar akidah dan akhlak Islamiah, tekun beribadah yang tercermin dari perilakunya, insan Qurani, teladan bagi keluarga dan lingkungan, kreatif, optimis, dan selalu mempunyai semangat untuk terus berprestasi. Saya Arif Priyautomo, tinggal di Rawalumbu. Anak saya disekolahkan di sini di atas nama Pianja Rizkia Utomo. Sekarang duduk di kelas 4C. Alasan saya menyekolahkan anak saya di Thoriq bin Ziyad ini karena memang saya ingin memiliki anak seperti yang dimotokan oleh Thoriq bin Ziyad, yaitu menciptakan atau membuat generasi yang soleh dan cerdas. Jadi pada momen atau masa sekarang ini mungkin tidak hanya kecerdasan yang ditekankan, tapi juga kesolehan agar kebahagiaan anak saya dunia dan akhirat bisa tercapai. Mungkin itu harapan saya. Kegiatan yang dilakukan di Sekolah Islam Terpadu Thoriq bin Ziyad menggunakan kurikulum terpadu, integrated curriculum, antara Diknas dan Dinia. Program pengembangan diri atau life skill. Program ini bertujuan untuk mengelola, mengembangkan, serta memberdayakan kemampuan diri siswa melalui kegiatan seperti TSC, SSC, TJOT, Thoriq Junior Outbound, serta Visit Education yang dilakukan secara berkala sesuai jenjang levelnya. Program ekstrakurikuler lainnya diantaranya kepanduan, bela diri karate, melukis, kaligrafi, game skill, dan lainnya. SDIT Thoriq bin Ziyad mempunyai tenaga pendidik yang berkualitas yang menjadi sebuah keharusan dalam menciptakan proses pembelajaran yang baik. Tenaga pengajar pun ditetapkan dengan standar kualitas pendidik yang berpengalaman, tartil membaca Al-Quran, dan berwawasan luas. Thoriq bin Ziyad,
SDIT Torik Binziar, membangun generasi yang soleh dan cerdas.